all day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. Halo semuanya, balik lagi di channel Arif Vlogger. Nah sekarang gue udah lama gak buat video ya kan. Sekarang pengen buat video lagi tentang update terakhir si Rexy nih, R25 gue. Update terakhir itu udah ini, peleknya wah, udah di repaint warna merah. Sebelumnya kan warna biru masih originalnya. Mumpung lagi apa namanya PSBB ya kan, nggak bisa kemana-mana, yaudah deh buat video di rumah aja untuk mengisi kegabutan kalian ya kan. Ini di depan ini sebenarnya mau review dong sih update terakhirnya apa aja yang udah dirubah di motor R25 gua. Ini dari depan dulu deh reviewnya ya. Nih di depan, bagian depan ada windshield warna clear model jenong. Sekalian promosi ya, itu dagangan gue sendiri. Harganya 170.000 windshieldnya. Ada warna smoke juga. Terus udah kepasang ini mirror blanking. Harganya 145.000, yang model tempel harganya yang tempel harganya 99.000. Daripada beli RNJ ya kan, RNJ asli originalnya 700.000 guys, kalau yang belum tahu. Ini ngomongin mirror blankingnya, bisa buat motor apa aja, universal. Yang penting motornya firing ya. Dari 150cc sampai 600cc gue jualan di sini. Ada CBR, ada Suzuki, pokoknya ada gue. Lanjut ke winglet nih. Depan ada winglet. Winglet carbon Kevlar, harganya 220.000. Ini sambil dagang aja promosi ya, yang mau bisa ini aja DM Instagramnya, gue taruh deskripsi nanti kalau mau order. Terus di sini udah pakai ProGuard carbon Kevlar juga warna merah. Ini cakep kok hasilnya. Harganya 270.000, murah kok. Kalau dipakein stiker karbon jadi harga 700.000 ya kan sepasang. Gue jual 270.000 aja. Ya. Nih di bagian bawahnya ada velg udah di repaint warna merah. Merah candy ya kan. Terus gue kasih ini stiker. Stikernya bukan OZ. Mantep nih warna merahnya. Kayak ada chrome-nya gitu. Di repaint baru beberapa minggu lalu. Terus lampu sennya pakai WR3 biar nggak caplang ya kan. Lanjut ke bagian kokpit. Lanjut ke bagian kokpit, di sini udah pakai stang bipro. Stang bipro, terus udah pakai apa? Gas spontan. Nggak tahu terus apa gas spontannya merek apa, lupa. Terus udah pakai voltmeter ya kan. Tuh buat ngecek aki masih bagus apa enggak akinya. Berguna loh ini. Apa namanya voltmeternya? Gue pakai Bipro. Kayak gas spontan sama pakai ini voltmeter. Terus bagian samping, sampingnya udah pakai frame slider. Kalau amit-amit jatuh jadinya
nggak langsung ke body, dia nahan frame slidernya dulu kalau kenapa-napa jatuh, amit-amit ya. Terus udah pakai Underbone B Pro tuh, Underbone B Pro belakangnya juga udah di repaint warna merah. Peleknya udah repaint warna merah. Sama tuh gua kasih stiker bukan OZ juga, anjay, dari Bang TJR di Jakarta Roots, dia bikin stiker bukan OZ. Terus apalagi ini, selang remnya depan belakang udah pakai Hell warna merah. Selang remnya nih ya, selang remnya udah pakai Hell tuh warna merah biar serasi ya kan sama peleknya, warna merah juga. Depan belakang warna merah selang remnya. Terus belakangnya udah pakai 3-in-1. 3-in-1 ya, gue nyalain nanti lampu sennya. Tuh, udah 3-in-1, udah lampu sennya. Terus shocknya udah pakai Ohlins warna kuning. Enggak ada yang itu. Masih originalnya warna kuning kayak Ohlins, tapi ya kalau Ohlins bedanya di sini ada tabungan nih. Terus apalagi guys? 3-in-1 udah belakang. Terus bagian performanya udah pakai ini sih. Apa namanya? Udah pakai filter Ferox. Filternya udah pakai Ferox yang harganya buat R25 600 apa 500 gitu harganya, lupa. Ini update berikutnya paling ini sih, ganti gear set ya kan, udah harus diganti gear setnya. Gear setnya merek apa ya guys? Triple S bagus enggak ya? Triple S buat R25. Sebelumnya sih pakai gesek, juga pakai Triple S mereknya gear setnya. Bagus-bagus aja kok kalau dirawat mah. Yang penting kalau abis hujan dibersihin biar awet. Yo, apalagi ayo. Menurut kalian modif apa lagi guys? Kalau main karbon-karbonan lumayan sih harganya. Ini dashboard aja belum di karbon. Karbon Kevlar. Dashboard. Terus undercoil, undercoilnya di karbon Kevlarin. Ntarlah next berikutnya. Kalau ada tabungan lebih. Aturan pakai single seat ya. Single seat yang karbon Kevlar. Bagus. Yo. Gua mau nyalain tapi kagak enak sama tetangga, masih siang. Dengerin suara reaksinya. Sedikit aja kali ya, enggak apa-apa. Sebentar doang guys nyalainnya.
udah sebentar aja. Soalnya masih siang, enggak enak sama tetangga. Mungkin reviewnya segini aja dulu ya. Gue lupa sih apa aja yang udah kepasang, enggak kelihatan soalnya. Ada yang lupa, enggak dicatat soalnya. Bo. Mungkin segitu dulu ya video reviewnya. Update terakhir nih si Rexy. Ntar kalau pasang part modif lagi yang udah banyak kepasang, nanti gue update lagi. Ini warna merah candy-nya bagus banget sih ya, warna velgnya. Cocok lah masuk ke warna biru. Udah guys, mungkin video gabutnya segitu dulu. Udah lama juga ngebikin video. Selama masa PSBB gak bisa kemana-mana, gak bisa buat video juga kan. Udah guys, mudah-mudahan yang pecinta otomotif pada suka nontonnya. Yaudah gitu aja dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you guys. Ditunggu video-video berikutnya. Dadah.